teman-teman, kita kembali berada di kota Solo. Hari ini kita akan merekam momen bersejarah, teman-teman, di mana akan ada uji coba kereta api melintas di kawasan flyover terbaru di kawasan Joglo, tepatnya di kawasan utara stasiun Solo Balapan. Momen uji coba seperti ini bukan yang pertama kali ya. Pada akhir Agustus 2021, kita mengabadikan proses uji coba jalur layang dari stasiun Kedundang menuju ke stasiun Bandara Jaya di Kulon Progo. Dan pada tahun 2024 ini, di akhir Oktober, kita akan merekam proses uji coba flyover dari stasiun Solo Balapan menuju ke dekat stasiun Kandipiro. Kabarnya uji coba ini cukup masif ya, tidak hanya melibatkan satu atau dua lokomotif saja, tapi kabarnya hingga 8 lokomotif. Kita mengawali dengan menunggu kedatangan lokomotif CC300 ya. Tapi sebelumnya kita melihat melintasnya kereta api Pasundan yang berjalan langsung di stasiun Solo Balapan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, pengiriman CC300 dari Ngerombo menuju ke Solo Balapan. Keesokan harinya, kita bersiap-siap ya, kembali di kawasan timur stasiun Solo Balapan. Lokomotifnya sudah dirangkai, kita bersiap-siap menunggu proses perangkaian lokomotif untuk uji coba di jembatan di flyover Joglo ya. Dua lokomotif dikirim, tiap rombongan terdiri dari dua lokomotif, mulai dari CC001, 003 hingga lokomotif buatan Indonesia, lokomotif CC300. Setelah semuanya terkumpul di kawasan Kadipiro, 8 lokomotif dirangkai teman-teman dengan berat lebih dari 600 ton ya, menjajal jalur baru ya, jalur atas sebagai alternatif pemecah kemacetan di kawasan Simpang Joglo, Kota Surakarta. Uji cobanya nggak hanya sekali ya, berkali-kali, dan momen ini juga diabadikan oleh banyak sekali para pencinta kereta api dari berbagai daerah.
Hingga akhirnya di sore hari uji coba sudah mulai selesai, teman-teman. Oke, di sore hari uji coba selesai, para kru berpamitan kepada para rail fans yang mengabadikan momen ini ya. Juga kita merekam beberapa kereta api yang melintas ya. Banyak sekali kereta yang melintas hari ini, mulai dari kereta bandara Internasional Adi Sumarmo, Gaka Ahmad Tarmaja, Banyu Biru, dan juga Joglo Semarkerto.
Sambil juga rangkaian mulai dilepas dua-dua kembali ke stasiun Solo Balap. Selepas maghrib, dua loko CC300 dipulangkan dari Solo menuju ke depo di Ngerombo. Oke, demikianlah video untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan yang paling penting buat kalian yang belum, subscribe. Klik di lonceng notifikasinya. Agar kalian mendapatkan update baru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sebaur.